Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melayat ke rumah duka korban kegiatan susur Sungai Cileuwer, Muhammad Kafka Firmansyah umur 12 tahun di Kampung Cikumpa, RT 06 RW 05, Sukmajaya, Kota Depok, Sabtu, 16 Oktober 2021. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini tiba di rumah duka sekitar pukul 14 WIB, didampingi Wali Kota Depok Muhammad Idris. Sesampainya di rumah duka, Emil langsung disambut kedua orang tua almarhum, Abdullah Sajat dan Wahyu Indratri. Air mata suami dari Atalia Praratia ini tak terbendung dan menetes sembari memeluk erat Sajat sebagai tanda duka cita mendalam. Satu, dua, tiga, apa lagi Pak? Satu, dua, tiga. Ya, ajudan saya. Ya, sama-sama. Dua, tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Dua, Jabar Haji ya. Alhamdulillah. Jawa Barat juara 1. Jawa Barat juara Indonesia. Baru pulang dari Cengkareng langsung. Dan bilang saya mau ketemu cari yang alamatnya di mana. Sudah tadi malam oleh Pak Wapres Jawa Barat juara 1. Pertahankan gelar. Kalau Kang Erlan kali ini Pak, kan RW5 ini ada dua ya? Iya, tadinya saya mau ke satu lagi, tapi katanya nggak ada orang ya. Ini titipkan salam ya, termasuk santunan dari saya juga. Jadi, Bapak wakili aja, Bapak di sini. Saya nanti, mana tadi? Tadi kotak yang... Tadi itu yang... Bang. Mewakili... Iya Pak, keluarga yang satu lagi. Pak Erlan. Pak siapa namanya? Pak Erlan. RT-nya ada Pak RT-nya? Pak RT Pak Erlan ada? Di Bogor, oh. Ada juga. Bapak, Pak Erlan sembilan tujuh. Karena nggak ada, nanti Pak Erlan aja di salam. Ini RT-nya. Pasukan saya, sedikit bantuan. Kamu ke sini Pak Bu. Bentar Pak Bu.
Iya Pak, kita tutup ya. Saya lanjut. Ya, ambil juga nanti. Saya keluarga lain. Sebenarnya Pak, panggungnya juga penyesalannya warga ya. Juga Pak. Makasih ya Pak. Sama-sama. Nanti kapan waktu kita berhasil lagi bertemu lagi. Kang, di nontara Kang. Pak Wali. Ya, yang pertama tentunya kita, saya selaku pemerintah Provinsi Jawa Barat juga bersama Wali Kota Depok turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya 11 anak-anak kita di Ciamis. Kami sangat merasakan rasa kehilangan para orang tua. Saya baru mendarat dari bandara, makanya langsung ke sini karena dari 11 itu ada beberapa, hanya 3 yang warga di Ciamis, itu sisanya memang warga di luar Ciamis. Nah, ada 2 yang berpulang dari Depok, salah satunya di sini, selain saya taziah mengucapkan bela sungkawa, rasa simpati saya. Yang kedua, memberikan sedikit santunan dari pribadi, sekitar 25 juta, mudah-mudahan meringankan. Saya yakin tidak bisa menggantikan, tapi mudah-mudahan bisa meringankan apapun yang sedang dihadapi. Yang ketiga, saya sudah minta sesuai kewenangan, level SMP Sanawiyah itu ada di Bupati dan Kemenag ya, untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Yang keempat, saya sudah minta BPBD Jawa Barat untuk terus melakukan penyisiran, tapi per hari ini semua sudah ditemukan. Dan yang kelimanya, segera, yang utamanya saya melarang, ya, melarang ada susur sungai di masa depan, kecuali sudah ada SOP yang jelas dari BPBD. Oleh karena itu saya minta BPBD menyusun sebuah SOP bagaimana kegiatan alam itu bisa dilaksanakan tetap dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan. Mungkin BPBD saya sudah minta berkoordinasi sama pencinta alam profesional ya, seperti Wanadri misalkan. Nah, sehingga di masa depan tidak boleh terulang lagi hal-hal seperti ini. Saya minta sekolah juga bertanggung jawab dan terus menjadikan ini sebagai hikmah ya, karena kehilangan satu nyawa itu tidak bisa tergantikan oleh apapun, tidak sedikit kira-kira begitu. Jadi itu arahan saya dan rasa duka cita saya. Mudah-mudahan Allah memberikan rasa sabar dan ketabahan kepada keluarga dan memberikan takdir yang lebih diharapkan mungkin di masa depan. Tadinya saya akan taziah juga ke keluarga yang kedua, tapi karena keluarga yang bersangkutan berada di kampung halaman untuk penguburan, pemakaman, tadi santunannya saya titipkan ke Pak RW untuk diberitahukan dan nanti di follow up oleh tim dari saya. Saya kira itu rasa duka cita saya di situasi ini. Pak, terkait evaluasi dari program susur sungai sendiri ini, terlebih di masa pandemi ini seperti apa? Ya, tadi pertama dihentikan ya. Harusnya sudah musim hujan ini para pembina itu sensitif lah, kira-kira begitu ya. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan air
di musim hujan kan potensinya susah diduga, harusnya dikurangi, dihindari, dihentikan. Itu susur sungai juga menurut saya potensinya rawan, karena pernah terjadi kan tahun lalu kalau tidak salah ya. Kemarin juga belum lama juga kan di Jogja itu harusnya jadi pelajaran, makanya saya juga menyesalkan itu. Nah, oleh karena itu untuk menghindari hal serupa, dihentikan dulu kegiatan jenis itu, kemudian dilakukan pembuatan standar operasi prosedur ya terhadap kegiatan. Karena ini kan anak-anak ya, bukan pencinta alam profesional gitu. Anak-anak kan hanya happy-happy aja, bukan skill yang gimana. Nah itu yang harus dipahami, bahwa cinta alam, tadabur alam atau cinta alam, saya kira itu baik ya. Tapi dimanapun urusan nyawa, keselamatan, keamanan itu nomor satu. Akan ada sanksi kepada sekolah yang melanggar? Ya, saya minta karena sudah ditangani kepolisian, jadi kita lihat saja. Saya tidak bisa mendahului kesimpulannya, tapi kalau ada human error yang mungkin menjadi sebuah wilayah hukum, saya kira kita proses sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Di zaman COVID gini, dengan baru di PTM digelar gini, gimana Pak Gub? Ya, saya kira kan ini semua bisa berhasil kalau semua berpartisipasi ya. Satu, berpartisipasi dengan logika-logika sehat sendiri kan. Kedua, pemerintah juga sedang merasakan sebuah berita baik tentang turunnya COVID kan. Nah ini jangan euforia poinnya begitu. PTM-nya juga kan bertahap, jangan semua kegiatan langsung on lagi kan. Karena COVID-nya belum hilang. Bahwa COVID-nya surut, betul, tapi kan COVID-nya masih ada. Jadi himbauan PTM kegiatan tolong ditahan, dihitung yang hanya esensial saja. Kalau tidak esensial, jangan dulu dikerjakan, karena kita masih bertahan. Hujan reda cepet banget ya. Iya. Memang gaya itu ya. Iya. Kemarin tuh 3 hari ini anginnya terus. Itu dulu yang kita musibah itu. Iya. Di sini banyak ini. 300-an. Itu udah beres lah ya. Belum juga. SOP-nya. Hah? SOP-nya harus dipangkas dari kementerian juga harus. Kepanjangan. Panjangan. Evaluasi. Iya. Nanti di. Kemensos. Kemensos. Mendagri juga. PTT. Oke. Ya, makasih Pak Gub. Mari semuanya. Salam sehat juga kesehatan. Ayo, Pak.